Oke, halo halo teman-teman trader investor, selamat datang di Cuan Cuan Saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini udah ganti hari ya, udah hari Jumat. Cuma ini adalah konten kemarin Kamis, market Kamis 6 Juli 2023. Dan ya, ini kebetulan saya bikin konten baru bisa agak malam sekitar jam 1. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tips, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial page deskripsi, nanti teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ke saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena kalau konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai jumpa dalam seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya 9,7 T, cukup membaik walaupun belum ramai. Dengan pergerakan asing hari ini sudah mulai net buy 260 miliar. Dominan di pasar reguler 204 miliar, sedangkan di pasar nego ada 55 miliar. Market IHSG strong sendiri, serius hari ini gila ini, nggak tahu kenapa. Asia semua kebakaran ya, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura. Market malam ini juga London, Frankfurt, New York, US itu pada kebakaran semua. Tapi IHSG hari ini strong banget, ini patut dibanggakan. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Astra 69 miliar, lalu Film 57 miliar, BBRI 54 miliar, MAPI 32 miliar, KLPF 31 miliar, Indosat 23 miliar, ITMG 19 miliar, Telkom 18 miliar, Akra 14 miliar, ICBP 12 miliar, MNCN 9 miliar, Utrector 7 miliar, Java 6 miliar, Mayora 6 miliar, JSMR 6 miliar, Silo 5 miliar, Bukalapak 5 miliar, Dharma 5 miliar, MBMA 4 miliar, Alfamart 3 miliar, ENRG 3 miliar, INKP 2 miliar, dan NSSS 2 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBNI 40 miliar, BBCA 38 miliar, Antam 24 miliar, NCKL 17 miliar, Unilever 17 miliar, Cetera 14 miliar, ADMR 13 miliar, Cepin 12 miliar, NISP 9 miliar, Tower 8 miliar, PTPS 8 miliar, Goto 8 miliar, Friend 5 miliar, Mitratel 5 miliar, Inco 4 miliar, INTP 4 miliar, MDKA 3 miliar, Indi 2 miliar, Pegas 1 miliar, GGRM 1 miliar, Adero 700 juta, dan SMSM 150 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG yang masih on track melanjutkan view kemarin. Yang jelas untuk saat ini kita memang ada arah ke 6.800. Cuman kalau kita lihat sebelum menuju ke targetnya ya di 6.800, kita ada resist di 6.763, dan kalau kita lihat pun juga hari ini ada sedikit reject walaupun tidak terlalu kuat. Kalau dari candle saya bilang sih ini candle solid ya, artinya walaupun di resist juga masih kuat dan saya rasa tetap ada potensi besok melanjutkan penguatan seperti itu. Tapi ya memang harus lewat dulu 6760-nya. Kalau misalkan besok berhasil lewat 6760-nya, maka pemberhentian terakhir, bukan terakhir sih, pemberhentian selanjutnya adalah 6811. Kalau misalkan udah kena yang sini, nah itu baru perlu wait and see, kita lihat pergerakannya apakah mau retracement dulu atau bakalan langsung breakout ke sideways-nya seperti itu. Dan ya, ini masih on track, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ISG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya masuk dari yang dijualin asing dulu aja. Mungkin nggak banyak juga yang kita bahas hari ini ya, karena ini sudah malam juga, kita bahas beberapa. Saya pengen bahas dari CTRA. agak kurang enak nih. Oke, hari ini CTRA turun, dia turun 2,33%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat besar dan membesar. Terakhir CTRA, kita view-nya adalah yang pertama itu kalau dari bigger view kita ada breakout downtrend line, lalu yang kedua pun juga ada ascending triangle 1, 2, 3, dengan target kenaikan itu ada di sini. Ya, sebenarnya sudah hit target juga sih 1200 kemarin itu. Cuman terakhir kita agak bias karena dia membentuk bullish flag, targetnya lebih tinggi, dan tapi ketika kena 1200-an dia kena reject kuat, konsolidasi dan akhirnya melemah sampai sekarang di 1050 lagi. Satu yang perlu kita perhatikan memang ketika dia kenaikan ini ya terjadi bearish divergence, artinya kenaikan tidak didukung oleh market ketika harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Seperti itu.
Dan yang terjadi, CTRA melemah. Cuman sisi bagusnya, saat ini CTRA sudah masuk ke area support seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia tidak jebol 1050 sampai 1000 ya, itu support CTRA sampai saat ini adalah view dia sedang retest. Kalau misalkan tidak jebol ya sampai 1000, jadi sebenarnya menarik buat entry, tapi kalau misalkan dia jebol di 1000, ya kita harus perhatikan lebih bawah lagi seperti itu. Yang jelas untuk sekarang mungkin kita bisa gunakan patokan 1050 sampai 1000 dulu aja. Itu patokan terdekatnya, selama nggak jebol harusnya masih oke, ada potensi untuk rebound karena sekarang dia sedang retest maupun pullback seperti itu. Untuk target naik kemana mas? Yang jelas untuk sekarang harus breakout 1200 lagi, baru akan kita update target selanjutnya. Nah, kita lihat transaksinya memang agak kurang enak ternyata ketika naik maupun ketika kemarin koreksi ya, sampai hari ini masih distribusi dan ya ikuti price action aja. Untuk CTRA saya lanjutkan, saya pengen coba cek si kita bahas NISP. Oke, hari ini NISP naik. Dia naik 4% dengan candle yang solid dan volumenya pun juga bagus ya. Besar dan membesar juga untuk volumenya. Terakhir kemarin view NISP adalah ketika dia masuk area pullback ya, sekitar 1010 sampai 1150. Dia terlihat ada pelemahan falling wedge, cuman memang tidak ada konfirmasi. Ya, jadi walaupun dia ada pelemahan tapi tidak di breakdown. Jadi ya bentuknya kayak gini, masih melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk saat ini kita tinggal zoom out aja untuk melanjutkan target dari si NISP, dan karena NISP sudah berhasil breakout dari resisten terakhirnya 1150, maka target sekarang itu NISP adalah di sini. Area 1375 itu adalah all time high dari NISP. Apakah bakal berhasil break? Saya pun juga nggak tahu juga. Cuman yang jelas kalau misalkan NISP berhasil break dari 1375 dan dia bertahan di all time high, maka targetnya adalah 1870 sampai 2260. Seperti itu. Cuman ya, sekali lagi biar kita biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau memang dia berhasil break 1375 atau nanti misalkan konsolidasi continuation dulu atau membentuk apapun di resisten itu bakalan bagus. Tapi kalau kita lihat candle pergerakannya masih solid juga, even di monthly, tinggal perhatikan resisten terakhir di all time high 1375. Kalau break bakalan cakep banget. Sky is the limit dan target higher high-nya pun juga di sekitar 1800 up. Kita lihat dalam ya, untuk transaksi memang tidak terjadi, tidak disertai akumulasi ya. Cuman yang selalu saya tekankan, kita harus lihat fasenya dulu, apakah dia sedang di fase akum dis atau memang sudah fase markup. Kalau misalkan sudah fase markup ya, atau udah berjalan pergerakan harganya, itu ikuti price action aja kalau menurut saya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk NISP, saya lanjutkan. Kita masuk ke yang dibeli asing. Cari yang ada spread, tapi entah kenapa saya belum pengen bahas. Kita coba bahas MNCN deh. Jarang-jarang MNCN ini naik 5% lebih ya. Apakah gara-gara Om Haritanu mau jadi main Kominfo? Gak tahu juga. Karena kalau saya lihat ya ada potensinya ya, kalau kita sedikit ngomongin politik. Karena kalau kita lihat Perindo sudah merapat ke PDI. Nanti maaf berlanjut-lanjut nih ngomongin politiknya. Oke, kita bahas price action aja. Di mana hari ini MNCN berhasil naik 5,22%. Candlenya solid dan volumenya sangat besar. Ini bagus dan ternyata ada pembagian dividen ya. Ex-date-nya masih besok Senin. Jadi besok Jumat dia baru jumdit. Untuk yield-nya tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang, dilanjutkan aja, nggak perlu dijual, nggak masalah. Harusnya nggak ada dividen trap untuk MNCN ini. Nah, kalau kita lihat dari price action, MNCN ini dalam pergerakan pendeknya dia punya structure uptrend ya, di mana dia terus-menerus membentuk higher low dan juga higher high seperti itu. Sampai saat ini juga dia masih terus higher high, dan bahkan kalau kita lihat closing hari ini pun juga hampir higher high ketika dia nanti breakout 705. Nah, kalau misalkan besok MNCN berhasil break 705, maka saya rasa ada kelanjutan penguatan ya. Yang terdekat tuh di 725 karena situ ada resist. Tapi kalau berhasil break, targetnya adalah 765 sampai 780 itu untuk target terdekatnya. Seperti itu. Nah, untuk support sendiri masih cukup jauh ya, di sekitar 660 sampai 640. Jadi kalau mau kejar atas harus TS ketat juga. Kita lihat dalamnya, transaksi hari ini jelas bagus banget. Terakhir ke belakang juga kita track ada akumulasi yang konsisten. Dan ya, ikuti price action-nya aja. Untuk MNCN
Saya lanjutkan, kita coba cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas kalau ada yang seru. Bris kemarin udah ya. Arto juga belum pengen saya bahas. Kita masuk ke yang ijo-ijo. Hari ini masih sahamnya Pak LKH mendominasi. Main Gajah Tunggal, sekarang BMTR ikut-ikutan. BRMS. Oke, kita bahas satu deh. Kita bahas BRMS. Dulu primadona banget ya, waktu siklusnya saham-saham komoditas ya. Dan sekarang mulai pada menguat lagi. Oke, kita bahas BRMS, di mana hari ini dia berhasil naik. Dia naik berapa ini? 5,76% dengan candle yang solid, volumenya pun juga bagus. Kalau kita lihat baru aja hari ini BRMS higher high ya, di mana dia breakout dari inverted and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanannya, yang jelas ketika dia break dari 141 terbentuk sebuah higher high pada BRMS. Itu pada structure yang kecil ya. Kalau yang lebih besar dia harus breakout 750. Nah, itu area krusial besok kalau menurut saya untuk BRMS ini. Kalau sampai dia berhasil break 150, saya rasa jalannya bisa panjang. Bahkan bisa kalau kita zoom out pakai view besar ya, bisa jauh lagi nih larinya BRMS ini. Tapi untuk sekarang kita realistis saja, perhatikan 150 dulu. Kalau misalkan dia berhasil break, target terdekat 170 lah, itu bisa kena kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, untuk support sendiri saya rasa masih di 141 hari ini ya, sampai 136. Sedangkan untuk resist, perhatikan area tadi aja. Upside-nya bagus kalau saya lihat ya, dilihat dengan pergerakan volumenya juga. Nah, kalau kita lihat dalamnya, transaksinya belum terlalu konsisten untuk bandar movement-nya, tapi untuk foreign flow-nya terlihat sangat konsisten dari akumulasi si BRMS ini. Ya, intinya sama sih, ini data tambahan aja, ikuti price action dan jangan lupa selalu batasi risiko. Oke, ini dulu untuk konten hari Kamis. Mohon maaf saya baru bisa upload dini hari. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan channel like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator kita ini. Sekian dari saya dan salam cuan.